like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Wes, we meant to be. Wes, nggak kerang nih, San. Wes, the great outdoors. Wes, udah masuk gua, nanti tak tuku. Ada kan? Forever free. Udah masuk. Apa? Wes dari Bang Yusan. Ya, lebih balik lah ya. From a distance you can. Wes enggak apa-apa. Di sini aja dia tetap ngomongnya. Entar dalam mana? Kasihan ya. Biar aja sih. Enggak bakal ganggu tanaman dulu. Tapi kalau siang entah kemana ya, Bang? Kelihatan kalau siang. Ya, begitulah ya. Enggak bakal liar itu. Sini-sini aja dia. Sobat Survivor, gimana pun anda berada, jadi ini lahan yang kita kelola, pinjam pakai dari pemiliknya tentunya. Nah, saat ini Bang Yusran sejak kemarin sudah memutuskan untuk mengelola lahan ini untuk berkebun, sudah langsung tancap gas menanam cabai sistem TOT atau tanpa olah tanah. Jadi salah satu keunggulan dari TOT untuk lahan ini ya, setelah kita menganalisis, ini jauh lebih bagus karena bisa mempertahankan kesuburan tanah. Namun tentunya tetap akan kita support dengan kotoran ayam supaya pertumbuhannya bisa lebih baik, seperti itu Sobat Survivor. Jadi bisa dilihat di sini memang untuk jagung sendiri ini sudah kita tanam kurang lebih mungkin setengah hektar kayaknya, nggak sampai deh, seperempat deh kayaknya Sobat Survivor. Seperempat hektar kita tanami jagung. Dan sebagian sudah mulai tumbuh. Kita sudah, kalau sudah mulai tumbuh seperti ini, persiapan juga kotoran ayam ini untuk sebagai pendorongnya supaya cepat lebih subur lagi, seperti itu. Nah, ini Sobat Survivor, ini sudah mulai tumbuh jagungnya. Terlihat tumbuh cuma satu-satu, tetapi cukup bagus. Dan ini barisannya ini mengarah ke arah matahari terbit ya. Jadi kita percaya bisa tumbuh dengan baik, dan tentunya dengan support kotoran ayam dan pupuk juga yang akan kita, pupuk organik lah ya, yang kita fokuskan nanti. Sobat Survivor, dimanapun anda berada, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk support Sobat Survivor hingga kita bisa sejauh ini. Beberapa minggu yang lalu, bahkan mungkin baru 2 minggu yang lalu, lahan ini adalah bisa dikatakan masih tertutup semua ya, baik itu rumah yang ada di sana maupun juga yang ini. Bahkan kita tidak sangka bakal ada bangunan kandang sebagus ini di dalam sini. Nah, sementara pemiliknya belum memanfaatkannya, kita rehabilitasi dulu, seperti itu, kita rehab dulu, kita perbaiki, dan kita taruh unggas di situ. Dan itu juga nanti mensupport Bang Iqbal yang tinggal di sini untuk berkebun dan memelihara ternak. Dan tentunya Bang Iqbal juga ternyata berkomitmen juga dari hasil kebun ini nanti juga untuk kepentingan sosial. Ini dari inisiatif Bang Iqbal sendiri disampaikan tadi. Jadi kita salut sama Bang Iqbal dengan segala upaya juga beliau begitu telaten dan tekun untuk mengelola lahan di sini. Jadi memang untuk penggunaan pupuk, kita akan memaksimalkan penggunaan pupuk organik ya. Jadi Bang Iqbal sudah menyiapkan 1000 batang cabai. 1000 berapa Bang kemarin Bang? 1000 lebih batang cabai, bibit cabai yang ditanam.
Dan untuk Mas Petro dan Mas Bejo, kita juga siapkan 1000 batang cabe. Saya kurang tahu masih apakah cabe jenis cabe merah atau cabe keriting atau cabe apa, yang jelas kita beli dari lokasi transmigrasi dan sudah kita pesan. Mungkin 2 minggu bibitnya sudah datang dan nanti lahannya ditanam di sebelah sana. Ini masih dibersihkan. Jadi selama 2 minggu ke depan Mas Petro sama Mas Bejo ini akan membersihkan sebagian yang sebelah sini untuk nanti ditanami dengan cabe. Nah, Sobat Survivor, kita hanya bisa memberikan fasilitas semacam itu dan mereka yang bekerja gitu ya. Dan tentu ada fasilitas-fasilitas yang lain yang mendukung seperti alkon atau apa ya bahasa, kan alkon kan merek ya. Pompa air, mesin pompa air, mesin potong rumput. Nanti juga kita bantu dengan selang. Jadi Bang Iqbal sebenarnya Bang Yusran sebenarnya enggak perlu harus nimba-nimba air seperti ini. Jadi kita akan gunakan selang untuk semua jarak yang kita bisa tempuh di sini sehingga tidak perlu terlalu capek seperti itu. Kita meminimalisir energi keluar dan memaksimalkan produksi dengan cara memanfaatkan pupuk organik tentunya yang nantinya kita akan beli. Nah, semoga ini semua kita bisa mensupport dan tentunya dengan dukungan doa Sobat Survivor semua. Sampai saat ini kita tidak mendapatkan tantangan yang terlalu berarti ya, sampai saat ini, dan semoga ini terus berlanjut mengingat anggota atau tim-tim kita ini semuanya bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Jadi saya hanya bisa memantau dan bisa terus mensupport mereka seperti itu. Dan juga sebisanya. Gimana Bang? Ambil bibit aku. Oh, bibit. Mau ditanam lagi Bang? Menanam. Oh, menanam. Jadi Bang Yusran ini akan terus menanam dengan sistem seperti ini yang diyakini jauh lebih efektif ya ketimbang menggemburkan tanah. Karena ini juga yang saya pelajari, ternyata yang menggemburkan tanah memang subur tapi cepat sekali menghilangkan nutrisi dari tanah. Dengan sistem seperti ini dan terus disupport dengan pupuk organik juga, maka sebenarnya nutrisi dari tanah juga bisa terjamin. Nah, ini bibit yang di bawah dari rumah lamanya Bang Isra. Ditambah deh. Ditambah aja. Yang mati disulamkan supaya bagus kelihatannya kan. Iya. Jadi Bang Yusran bukan berarti beliau gak punya baju sebenarnya, tapi lebih nyaman gak pakai baju gitu Bang ya? Gak tahan aku Bang, panas betul lagi. Panas betul ya? Iya, dari cuacanya juga. Iya, jadi sebenarnya bajunya Bang Yusran ada gitu. Dan hari ini Bang Yusran senang juga karena saudaranya yang di kilo 6 sana dapat rezeki lagi yang akan kita antarkan nanti. Jadi semoga juga Bang Iqbal di sana juga bisa memanfaatkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak ya Bang ya. Iya, untuk anak istrinya lah. Ya, apalagi Muhammad Rizky ini masih banyak kebutuhannya nanti Bang ya. Nah, luar biasa. Ya, kita bersyukur lah kan. Ada yang support gitu. Ya. Dan memang ini Sobat Survivor, pola tanam seperti ini salah satu yang dilakukan adalah menyulam. Dan yang pasti ya harus banyak menggunakan pupuk organik Bang ya, ya. Dan dalam waktu dekat kita kayaknya stok 10 karung dulu cukup kayaknya Bang ya. Cukup 10 karung dulu juga untuk yang jagung juga nih menyusul karena kita butuh. Jadi mungkin secepatnya kita berusaha untuk mendapatkan kotoran ayam. Itu 10 karung dengan jagung itu Bang. Sudah bisa tuh ya? Bisa, kita pelan-pelan bagi-bagi kan. Oh gitu. Nggak bisa kita kelola kan di Lombok semua, kita bagi-bagilah. Iya, kan ini masih baru sedikit aja dia perlukan ini kan? Iya. Kan kalau kotoran ayam itu sedikit ditaruh langsung menyebar dia basahnya kan, hitamnya tanahnya itu ya. Kita taruh nanti kan kita gali dulu. Gali 2 sentian lah. Nanti baru pupuk. Nah, sebelah sana juga kita mau bersihkan Sobat Survivor, tapi pelan-pelan. Seperti Bang Isran sampaikan ini tidak bisa dikerjakan langsung gitu. Jadi pelan-pelan. Dan ini melibatkan kita semua. Nanti sebelah sana ini kita mau tanamin jagung manis juga. Yang pasti setelah jagung manis itu pasti adalah cabe juga dan juga tanaman melon dan semangka yang sudah diproyeksikan oleh Bang Yusran. Jadi semoga dengan demikian rezeki terus mengalir untuk Bang Yusran dan juga Pandawa 5 yang berusaha untuk terus survive, bertahan di sini dan berjuang untuk Bang Yusran dan kawan-kawan agar bisa hidup jauh lebih sejahtera dari sekarang. Dan Bang Yusran juga berkomitmen untuk juga nanti mensupport kegiatan sosial kita Bang ya. Iya. Luar biasa. Iya. Bang Yusran juga tertarik untuk memelihara sapi yang nantinya sapinya itu juga nanti akan buat kurban Bang ya. Kurban. Iya, luar biasa Bang Yusran. Dan kita bantu orang tak mampu Bang. Iya, betul sekali. Iya. Kita tahu nama kita kan hidup kan ini kan selama sehat.
Betul sekali bang, setuju bang. Ya. Itulah perundingan Mas Ketruk dengan Mas Bojo tadi kan, kita ini udah selama sehat. Saling ada yang parah, kita bantu dulu lah. Betul betul bang. Kebunku bisa ketinggalkan lah 2 hari 3 hari begitu. Iya iya. Selama sudah bagus pertumbuhannya gitu bang ya. Enggak, biar biasa bang. Karena memang aku sudah tadi pergi perjanjian orang dua, kita saling membantu orang yang sakit lah dulu kan. Betul. Kebun kita bisa, kita sewaktunya kita bisa kelolakan. Setuju bang, setuju. Yang sakit ini kita tidak bisa kelolakan. Betul betul betul. Nah itulah bang. Luar biasa bang Yusran. Jiwa sosialnya tinggi sekali. Iya. Permisi deh bang, aku buang dulu ya. Silakan bang, silakan bang. Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, tentu ini jauh dari kata sempurna, banyak sekali kekurangan dan kita masih terus belajar. Dan sekali lagi, apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk bisa terus survive juga di masa-masa sulit ini. Kita ketahui pandemi belum sepenuhnya berakhir dan tidak ada alasan untuk terus menyerah dan berpangku tangan. We do something. Dan kita mulai dari bercocok tanam semacam ini, memanfaatkan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya dan tentunya sudah diizinkan oleh perwakilannya. Nah Sobat Survivor, demikian video kita. Buat Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan kami, tentu kami sangat senang Anda bisa menyimak YouTube channel Asian Survivor dan juga YouTube-YouTube channel yang lain. Sobat Survivor, ini adalah pondok kita dan ini adalah air yang kita tampung. Kita merencana juga untuk memelihara ikan di sini, tapi kita mau lihat kualitas airnya dulu sejauh mana bagus untuk memelihara ikan nantinya. Semuanya serba masih perlu dipersiapkan dan sebenarnya kita juga sudah menyiapkan dana untuk menyimpan piring-piring yang mungkin masih belum sepenuhnya rapi. Tapi Bang Yusran sudah memulai dengan sangat kreatif, yaitu membuat rak sederhana seperti ini dulu. Jadi kemungkinan kalau raknya ini sudah cocok, kita mengalihkan dari rak piring ke lemari Bang Yusran, lemari pakaiannya Bang Yusran, supaya lebih rapi lah gitu ya. Jadi sekali lagi Sobat Survivor, di kebun tentunya tidak bisa serapi di rumah kita masing-masing. Namun begitu kita tetap harus menerapkan kerapian dan kebersihan, terutama untuk lahan kita supaya lebih nyaman dipandang, apalagi kita selalu meliput semacam ini. Dan Sobat Survivor, untuk ayam sendiri memang juga dalam waktu dekat akan kita stok untuk pemeliharaannya. Cuman memang harus bertahap karena ada beberapa project lain yang akan kita kerjakan selain juga memelihara ayam. Kita kadang-kadang harus mengunjungi warga, semacam itu. Sobat Survivor, demikian video kita. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Back to see the truth of
distance you can tell.